melihat gambar uang ini, kita bisa mengklik pada setiap nominal uang, baik uang kertas maupun uang koin atau uang logam. Ya, di sana kita akan melihat tampilan histori, kemudian keterangan gambar dan keterangan uang. Jadi banyak yang kita dapat pelajari di sini, termasuk uang-uang yang diterbitkan khusus, ya, seperti uncut note Rp100.000, ya, atau Rp50.000 dan seterusnya, ya. Ada yang 4 lembar, ada yang 2 lembar. Ini juga khusus, ya. Juga ada uang yang diterbitkan untuk memperingati beberapa kejadian, semisal uang peringatan kemerdekaan ke-75. Kita mau klik, ya, uncut note ini ada keterangannya atau tidak. Nah, ini ada keterangan di sini, Rp100.000 merupakan uang kertas bersambung 2 biliet dengan gambar depan Soekarno-Hatta, bagian belakang gambar gedung MPR. Kemudian kita lihat lagi kembali ke uang ini, ya, Children of the World, bisa diklik tidak? Bisa, ya. Kertas nominal Rp75.000. Ini bagi yang belum pernah melihat, ini bentuknya. Jika menggunakan ultraviolet akan tampak seperti ini. Untuk bagian belakangnya ada histori dari uang ini, ada keterangan tentang gambar tentang uang ini, ya, bahannya, ukurannya, desainnya, dan seterusnya. Kita akan buka informasi tentang uang koin. Ini uang koinnya. Ada uang khususnya. Ini Rp150.000, 50 tahun kemerdekaan RI, nominalnya Rp850.000. Berikutnya kita akan klik uang kertas, salah satunya saya akan ambil yang Rp20.000. Akan tampil detail uang Rp20.000. Untuk gambar uang depan belakang kita bisa putar di sini 360 derajat. Lebih powerful menggunakan laptop, ya. Jadi bagian depan dan belakang bisa diputar ke arah kanan atau kiri. Ini jika dilihat dengan menggunakan ultraviolet. Jadi setiap uang bisa diperlakukan seperti ini gambarnya. Ada historinya juga. Jadi lengkap. Kita bisa melihat semua, ya, dari setiap gambar yang bisa kita klik. Demikian penjelasan tentang uang-uang yang ada di website-nya Bank Indonesia.